Baiklah, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel ini ya. Baiklah, kita akan melanjutkan perjalanan Kena, yang kemungkinan ini adalah perjalanan terakhirnya ya. Di game Kena Breath of Spirit. Oke, dan progresku kemarin udah mengumpulkan 3 artefak ya. Artefaknya Toshi, tinggal melakukan ritual, dan kurang satu memori lagi, yaitu aku sudah tahu lokasinya ya. Lokasinya itu berada di sini. Jadi memang kalian harus membersihkan tempat ini ya, Path of the Warrior ini dulu, baru kalian bisa mengambil memorinya. Ya, posisinya berada di sini, di sana. Ini dia. Dan bertepatan ya lokasinya ya. Sebentar, di sini. Oke. Oke, ya di sini kan ada portal. Kalian harus melakukan dash seperti ini dan berada di satu tempat, yaitu di sini. Dan memorinya berada di sini, bersamaan dengan spirit mail yang di sini dan kotak ya, berisi topi, topinya Rod. Ya pokoknya kayak gitulah. Seems odd for a sculpture like this to be so tucked away in these cliffs. Perhaps this was a place of reflection. Oke. Ini itu dia memori terakhirnya ya. Berada di. Oke, kita gunakan sama-sama. Oke, ini memori terakhirnya si Toshi. Dia butuh pengarah untuk desanya ya, untuk mengatasi masalah desanya lah, pokoknya kayak gitu. Oke. Ya, dan itu, dan ini spirit mailnya di sini ya. Kemarin. Dan sudah aku ambil. Yang tugas selanjutnya adalah mulai nge-lag. Biasa, ada mekanik sama nge-lag nanti. Membersihkan tinggal satu lagi tempat ya, yang butuh spirit mail, yaitu di bagian sini. Dan tinggal melakukan ritual untuk melawan Toshi. Apakah susah nanti? Lebih susah dari Adira? I don't know. Oke. Kembalikan. Apakah ini melawan bos juga? Kita selesaikan apa yang kita mulai. Oke, udah masuk. Dan gitu aja. Hey. Aku harus melakukan yang namanya parkour. Apakah ini lama? Masa lama sih? Oke, baiklah. Terus kemana lagi? Hop. Hah? Oh, ini ada sesuatu. Hah? Di atas kah? Oh, nggak melawan apa-apa. Selesai. Oke, sudah selesai semua ya. Terima kasih, Kena. Sama-sama. Oke, sudah selesai semua ya. Dan aku masih kurang satu rod ya, kemungkinan ada di sini sih rodnya sih. Ah, ini dia. Level 5. Emang udah semua kah? Udah maksimal berarti ya?
Iya, udah maksimal. Udah nggak ada lagi, udah mengumpulkan 100 rod. Dan apa ini? Ada kotak lagi di bawah, setauku. Alright. Selesai, selesai. Di sini. Oke. Topi. Udah semua berarti ya. Oke, di sini ada apa? Enggak ada apa-apa. Ya, gitu doang. Oke, enggak apa-apa. Dan sudah ya. Sudah semua kok. Oh, ini juga sudah, berarti desa sudah semua. Tinggal membebaskan Toshi. Oke, tapi sebelum itu aku mau beli topi dulu. Karena ini memang terakhir ya kemungkinan ya. Balik ke desa. Beli topi sudah 5.000. Apakah cukup uang saya? Oke. Lumayan. Nge-lag tetap, tapi lumayan sih. Oke. Yang unik-unik dulu sih mungkin sih ya. Sudah dua-dua semua sih, Pani. Ini satu. Udah satu-satu aja. Ini satu. Sudah Toshimax. Oke, sold out. Sudah Hunter, Max Maker, dan Warrior. Oke, sudah aku beli semua. Oke, sudah semua lengkap. Ekuiku masih banyak sih. Sebentar-sebentar, yang satu-satu dulu. Biar ku dandanin semua. Dua. Oke. Berarti udah semua sih. Tinggal 10 ya. Beli yang mana sih? Oke, satu. Udah berarti lengkap semua kan? Ya, udah lengkap semua lah. Oke, sudah beli semua. Dan sekarang teleport lagi ke Ash, ke Secret Mountain ya. Kok ke Ash? Oh. Mana teleportnya? Oh, itu dia. Udah semua lengkap. Tinggal terakhir. Semoga bisa. Aduh, di sini masih nge-lag, sumpah. Aduh, sorry. Di sini masih nge-lag. Udah melakukan siap nih. Sudah. Angkap semua. Oke. Kita mulai. Ritual pembebasan Toshi. Oke. Kamu pasti bisa, Kena. Sudah? Your will is strong, spirit guide. The power of the mountain shrine is mine. I took it to save my people. Okay. It's time, Toshi. Udah waktunya. Let go, and we can restore your home together. Kamu melepaskan kekuatan itu. Wanna challenge me? Come. Siap. Wow. Eits.
Ais. Dia bisa memperi kayak gitu dong. Oh my god. Ais. Bingung saya. Bisa kah? Oh, bisa. Oke. Kam. Eh. Eh, apaan sih? Susah banget. Oke. Uts. Oke, kamu punya shield. Eits. susah banget. Bentar susah ya. Eits. Aduh, hidungku sambil kata lagi. Tolong. Final battle. Melek. Gitu dong. Hai. Sabar. Oke. Ai. Emang sudah kah? Kok kalah? Sudah sudah. Together, the rot are quite powerful, but I have faced them once before. Apa ini? Lulu. Rotnya matanya merah dong. You know these creatures. Let me show you their true nature. Hah? Kenapa ini rotnya ini? Para rot-rotnya ini kenapa ini? Ngeri. Sudah. Itu gimana ini? Konfrontasi at the Shrine Mountain. Oh, belum selesai. Semaratku dicuri dong. Oke. Ya, sudahlah. Udah gak ada apa-apa lagi. Mountain Shrine. Belum selesai dong. Ini para roh-rohnya ini apa ini? Gelah. Ngeri kali kekuatannya Toshi itu. Sudah nggak berdaya nih, anak-anakku dicuri semua nih. Wow. Aduh, product lag. Nggak rada memang lag. Udah kayak gitu. Kenapa ini?
Di semarotku dong, mana kan aku dong, dicuri semua oleh dia. Apa ini? Korporat. Ini paling. Oh ya, kok. Terus. Hah? Hah? Wah. Loh, diriku kemana diriku? Teleport tiba-tiba dong. Dimanakah ini? Ah, sabar. Hey, oh, hati-hati. Oke. Sabar ya, fokus. Mumpung kan gue. Saya dan kata-kata saya tidak. Apaan sih? Ais. Satu. Kena. Kam. Kena lagi. Gak punya kemampuan root saya. Oh, ada satu. Aisyah, lalalalalala. Oke. Dah. Dah. Terus apa ini? Apa ini? Oh, dihancurkan. Di para rut-rutku ini. Oke. Tujuan kita membebaskan para rut ya. Ini dia, kembali lagi. Oh my god. Itu kena kan? Bam. Hey, my god. Untung. Fokus dulu. Oh my god. Enggak bisa. Terkena penting aja itu lo, tolong. Oke, aman.
sampai pecah selku. Apaan sih? Hai, gak kena. Saya kalah dengan bantingannya dong. Oke. Susah banget ke itu hanya ya. Ini di mana lagi? Jadi jangan meninggal ya, jangan nge-lag, please. Oke, dan kenapa ini? Oh, nggak boleh lama-lama. Ya ampun. Sabar ya. Oh, itu dia. Terus gini. Oke. Sabar. Untung kelihatan. Kalau nggak bingung aku, sumpah. Ini yang banyak ini. Kam. Kam anak-anakku, udah full. Oke. Susah. Oh gitu, gini dan gini. Gak masa lupa. Aduh, kok anda enak-enak ini. Diambil kah? Gimana lagi? Apalagi itu kayak mencabut sesuatu. Untung. bingung. Lulu. Ngepak. Bahaya. Terus gimana ini? Tolong. Hei, aku harus gimana? Hei. Hei. Cabut satu lagi, ada tiga. Makanya bingung saya. Kurang satu lagi. Ayo. Bisa. Kam. Hei. Kiri kanan. Kamlah. Fokus.
dapat. Ya kamu, gimana? Bingung-bingung ya. Bingung banget. Padahal. Sudah kah? Aku sudah. Ini dia Toshi. Sudah selesai semua ya. Ini apa ini? Seperti ini ya. Candinya si Toshi. Oke, coba. Sisters trusted in the power of the mountain shrine. Okay, ini ceritanya sih. Its waters nurtured our village, gave us life. Okay. Strengthened our connection to the spirit realm. Oh, alam. Percayaan mereka ya dengan alam. Karena alam bisa berhubungan dengan roh, katanya kayak gitu. Tapi mungkin ini kejadiannya yang diceritakan si Adira ya. Desanya itu mengalami musibah lah. Katanya panennya rusak atau kayak gimana, kayak gitulah. Itu semua ada taruh sama Adira paling ya. Jadi sebagai kepala desa mungkin dia bertanggung jawab ya, merasa bersalah. Semua penduduknya mati satu persatu ya karena musibah itulah. Terus sepenangkapan saya selama cerita ini, selama perjalanan game ini. So we should do nothing? You should take action. The creature is connected to the elements of the land. Zaju ini mungkin spirit guider juga sih. They are part of a natural cycle. Oke. Jadi butuh waktu. We must cross the mountains. Mungkin ini tidak sabar sih si Toshi ini. Your faith in the old ways has blinded you. Ah itu. Sudah kayak enggak percaya lagi dengan kepercayaan ini ya. Roh dan natur lah, natur ke alam lah. Jadi dia ingin bertindak si Toshi. Zajiro. You have the power to stop this. Kau punya kekuatan. Mulai dari situ mungkin terkorup ya, itunya ya. Kekuatannya sih. Hah? Oh, jangan-jangan ya juru memang juga sudah meninggal ya, menjadi roh. Tapi masih kentayangan di desa mungkin. Oke, itu tombak dan ini. Ini mungkin ini ya. Sek penjaganya ya, penjaganya di Seren Mountain. Besar banget. How many people must die? Why? Tell me. Tapi sebenarnya dilakukan Zajiro juga ini ya. Baiklah, tapi ya memang mungkin kehendak alam atau kayak gitu mungkin. Terus kayak gini. Kayak lihat film ya. We devoted ourselves to you. Oh.
Ah. We don't need you. Itu apakah seperti disegel atau gimana? Oh, kukira sudah meninggal ya, Jiro. Belum ya? Oke. Oh, mungkin ini dewanya sih. Oh iya sih, benar sih, ini dewanya ya, dewanya yang disembah di sini. Dan dibunuh oleh ini Zajuro. Zajuro Toshi. Karena seperti tidak percaya lagi lah. Ah, itu mungkin yang terjadi ledakan ini ya, dahsyat. Yang menyebabkan semuanya ini terkena yang taruh sama si Adhira. Oke, karena ketakutan jadi dia harus membunuh itu ya. Sudah percaya bahwa tindakannya salah lah si Toshi ini sebenarnya. I'm sorry, Toshi. We're not meant to suffer such pain. Grief is natural, but it can imprison us, change who we are. Your torment has lasted long enough. Sudah lama. Change what happened here. You must forgive yourself so the land can heal. Okay. Benar, Kena. Sudah saatnya melepaskan semuanya untuk menuju masa depan. Oh, enak sekali. Come, Toshi. Our time here is over. Ya, waktu kita sudah berakhir. Oke. Sudah dimurnikan semua. Bagus sekali sih. Sudah. Goodbye, Kena. There is only one spirit left for you to help. Selamat tinggal, Kena. Tinggal ada spirit, satu spirit lagi ya. Dan nge-lag, sumpah. Ya, itulah ceritanya si Toshi ya. Dan sekarang tinggal satu lagi. Siapa? Sini kah? Paling nge-lag sendiri. Mediate ya. Tinggal satu spirit lagi. Jangan-jangan ini ya mungkin ya. Si spirit god tadi ya. Ya prediksiku sih. Karena tadi kan rootnya berkumpul jadi satu. Menjadi seperti itu ya. Ah. Selamat tinggal teman kecil. Oh, mungkin teorinya ini dari seluruh tadi itu terbentuk pecahan-pecahan rot ini ya, si dewanya lah mungkin. Selamat tinggal, dadah. Iya, bersatu dong. Iya kan, jadi satu bentuk seluruh rotnya ya. Bentuk wujud aslinya itu yang ini. Sacred Beast mungkin ya, di Sacred Mountain. Terima kasih, Kena. Oke.
Okay. Sudah berarti. Mungkin ini ya. Udah. Ngomong apa sih tadi? Menghealing atau memulihkan tanahnya di sini ya mungkin. Udah. Akhirnya selesai juga ya. Itulah ya cerita dari perjalanan Kena dari awal. Yang pertama harus membantu si Taro dan si kembar, kemudian si Hadira dan si Hana ya. Ceritanya kemudian terakhir itu tahu sih siapa lagi desanya Denjajuro ya. Tapi aku masih bingung si ini ya, si Rushu ya. Kok si Rushu tuh nggak ada sih, nggak ada ininya ya. Kan si Rushu kan masih terjebak di situ ya, di desa itu ya. Ya nggak tahu lah. Kan yang si Hana si Hadira kan sudah pergi kan. Si Rushu kan masih tetap kan, karena si Taro kan pergi sendiri. Seingatku ya. Kita cuma dibantu, kita bantu menggunakan panah ya. Mungkin seperti itu. Atau aku salah? Ya mungkin nggak tahu lah. Aku juga agak lupa sih. Udah lama juga. Dan disitu sih sama si kakek Zaju, ya juru yang awal kita temukan lah. Dan ya itulah, gamenya bagus sih, grafiknya ya cukup berat di PC saya pokoknya. Bagus, teka-tekinya juga bagus, grafiknya bagus. Dan ya beberapa unsur Indonesia nya seperti Candi Kapura itu, dan ada kata-kata Kena ya, dubbing-dubbing Kena yang beberapa ada Indonesia sih. Yang ini musikal juga ya, Anak Gede Adung Saweta. Ya ada beberapa nama Indonesia lah di sini lah yang ikut membantu seperti ini ya, suara angklung-angklung kayak gitu. Oke. Ya. Kalau aku rating sih cukup 8 sih mungkin ya, karena mekaniknya sih benar-benar susah sih. Kalau di sini kan aku sudah setting ke low dan juga masih nge-lag sih. Lah itulah. Kalau nggak nge-lag mungkin aku akan tingkatkan difficulty-nya lagi sih. Masalahnya kalangku saat ini ya bermain itu ya nge-lag itu. Mekanik nge-lag itu. Ya overall udah cukup bagus sih. 8 lah dari 10. Oke, ini ada cutscene kah? Kalau ada cutscene ku tunggu ya sampai ku skip lah, sampai ada post credit ya mungkin sih. Oke. Oke, nggak ada lah post kreditnya. Terima kasih sudah bermain, gitu aja. Ya, nggak ada apa-apa sih. Ya cukup, nggak ada post kredit sih kayak. Ya cukup sekian dulu untuk video kali ini ya. Ya terima kasih yang sudah menonton ini ya gameplayku perjalanan Kena dari awal sampai terakhir ya. Walaupun ada waktunya aku nggak lanjutin ya. Berapa ya? Pokoknya ada banyak gangnya lah. Ya. Sekarang aku sudah bisa menyelesaikannya, dan kita akan ke next video gameplay. Kita bermain game baru, nggak tahu game apa ya, pokoknya kayak gitulah. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Mohon dukungannya dengan mengklik like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa komen ya mengenai gameplay ini, mengenai channel ini, atau merekomendasi game-game dari kalian ya. Kritik saran juga boleh. Oke, terima kasih dan jumpa. Bye-bye.